lagi syuting. Oke, Put. I'm happy. Kita yang salah, Neng, seberang-seberangan. Ya udah, kita di apa? Kita di daerah Duri Kepa, Neng. Hah? Daerah Duri Kepa. Apa? Daerah Duri Kepa. Oh iya. Kita bakal ngubek-ngubek di sini ya. Oke. Okay. Oh, sini dulu, Mak. Apa sih, Kak? Sini dulu makanya. Iya. Ya. Bis lewat dah. Waduh. Gede banget. Lah, kok Kang Pepi hilang? Lah, Kang Pepi kemana? Sulap. Bisa sulap ya? Gue kira Kang Pepi naik bus. Keren ya? Iya. Bis lewat langsung nggak ada ya? Iya, keren. Mau ke surga nggak? Nggak, Kang. Amit. Neng nggak buru-buru, Neng belum nikah, Kang. Bukan surga yang itu. Maksudnya surga yang ada di sini. Istilah saja. Oh, istilah. Surga kepiting. Iya, Kang. Ayo, Neng. Ayo, Kang. Mau dipilih dulu langsung? Oh, emang bisa milih? Bisa, justru milih dulu baru bisa dimasak. Pak Pepi mau pilih sendiri atau enggak, mau soalnya kan saya kurang mengerti tentang kepiting. Iya. Cara memilih kepiting yang baik tuh gimana, Mbak? Apakah mesti tanya kelakuan baiknya, suratnya, atau... Langsung aja sih, boleh. Nanti dibantu pilihin aja ya sama anak kitchennya. Oke. Okay. Mas, mari mas ini, Mas. Dibantu juga sama Mbak. Rasa dari rasa beda nggak? Kan ini dari Kalimantan. Iya. Ini dari... Dari Papua. Kalau rasa sih bedanya sedikit ya. Lebih bagaimana tuh kalau Papua? Kalau Papua agak pahit sedikit ya. Kalau yang pahitnya agak sedikit. Manis sedikit. Neng, mau manis mau pahit? Yang manis-manis aja kayak mbaknya. Kalau gitu berarti yang atas itu aja. Satu, aku pengen yang Irian satu. Boleh. Papua. Nanti aku keluarin satu bumbu yang spesial dari kita ya. Nah itu dia. Rahasia. Pokoknya kejutkan aku, Mbak. Oke. Silakan. Betul-betul kita di surga. Surga kepiting. Tapi teman-temannya pada ikut, Neng. Gak usah dilamain lagi. Ajar. Coba bumbunya dulu. Ini yang tadi yang kari Thailand itu ya. Gurih. Ada manisnya. Pokoknya khas karinya aja tuh. Sedikit pedas. Kalian coba ini, Neng. Tuh. Jauh banget. Bentar. Neng ambilin. Ini kan gurame. Tadi gurame ya? Gurame. Oh, ini pakai. Oh, iya loh. Ini ada lada hitam. Ini kayak sambal apa ini? Ini rasa masa lalu nih, pasti ada cabai-cabai ini. Ini apa ya? Bumbunya gimana makannya nih? Asam manis. Ini apa yang namanya, kan? Ini kayaknya sambal mata deh. Sambal mata. Ya. Yeah. Betul. Kalau yang ini, Kang, black pepper ya? Neng, pengen ini deh. Aduh, bingung. Mau ini apa ini? Ya udah tuh cobain gue, aku cobain ini, Neng. Neng, gak nyampe, Kang. Ambil sana. Oh, ini salad Thailand, Neng. Ini kayak ada yang bisa geserin nggak ya, Kang? Ada yang bisa geserin nggak? Sekarang waktunya mencoba. Tam-tam dulu, ah. Berasa di Thailand ya, Kang? Piting kita coba, Neng. Tangan, aduh. Apa? Biar bagi yang nggak kotor. Oh, iya. Neng, piting, itu kan ada, itu kan kemudian itu yang kari. Oh, pakai ini, Neng. Kamu ya. Aduh. Bener, ini kan yang tadi yang dibikin, mendingan kita tanya deh, sama... ownernya. Oke. Mbak. Bumbunya rasanya gimana nih yang tadi saya nasi ya? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Ini kan kari. Yeah. Oke lah, kita sudah tahu rata-rata kari itu seperti apa gitu ya. Ini saya merasa kayak ada sedikit terasi.
Pedas. Yes. Ini kayak belacan ya. Sebenarnya sih sedikit aja sih ada campurannya. Hmm. Untuk yang ini namanya kepiting pedas Asia. Hmm. Dia ada perpaduan 3 rasa. Jadi ada bumbu Thailandnya, ada bumbu Singapurnya, sama satu lagi yaitu dari Indonesia lah kalau kita ngomong. Sama ini nih Mbak. Oke. Okay. Ini kalau boleh judul ya Neng ya. Mm-hmm. Gurame Three Season. Ini ada apa? Lada hitam. Lada hitam. Asam manis. Asam manis pedas. Nah, itu herbal. Herbal. Yes. Ini saya lihat ada iya sih ada serai ya. Ada serai, ada jahe, ada jahe. Ini yang saya mau tanyakan. Ya, ini tom yum ya. Tom yum, oke. Kalau tom yum bisa dibilang sudah mulai memasyarakat di kita. Ya. Kadang-kadang di restoran yang bukan khusus Thailand pun mereka menyediakan tom yum. Ya. Untuk bedanya di sini kalau untuk tom yum kita semua rasa asam dan pedasnya itu dari bumbu asli. Kalau untuk yang ini namanya salad pepaya, tom yum. Ini saya mau tanyakan tadi Mbak. Ini kan pepaya, yes. Sama ada mangga mudanya juga kan? Ada mangga mudanya. Hmm. Sama dia ada kacang panjangnya, ada tomat cerinya, ada kacangnya. Jadi dia nanti pas dimakan ada rasa pedasnya sedikit, asemnya, manisnya ada juga. Karena dia ada saus. Mm-hmm. Dan saus semua mentah ini. Ya? Yes, betul. Mbak, ya? Dari semua ini kan biasanya ada closingnya, ada closing, penutupan ya. Biasanya. Itu ada padang pasir ya Mbak ya? Ada disiapin. Neng, ya, ini salah satu tiras dari Thailand juga, namanya singkong apa Mbak? Thailand. Singkong Thailand. Singkong Thailand. Lalu itu apa Mbak? Ini namanya lukchup, jadi adonan. Ini hiasan kulkas ya, hiasan kulkas. Ini sebenarnya isinya kacang hijau, olahan kacang hijau dibentuk buah-buahan baru di pakaiin jelly luarnya. Kita coba singkong Thailand. Gimana? Berasa singkong kan? Si singkongnya. Direbus biasa ya, tidak menggunakan apapun. Cuman sausnya ini yang bikin dia spesial. Rasanya tidak terlalu manis atau apapun, ini hanya aja ada gurih-gurih dan manis sedikit. Mbak, ya? Boleh aku minta foto? Boleh. Aku minta izin dulu, nanti kita simpen di Instagram kita ya Mbak ya. Oke. Kita berteriak apa ya Neng ya? Crab Paradise. Oh, Crab Paradise. Oke. Kita berteriak Crab Paradise. 1, 2, 3 Crab Paradise. Mbak, ya? Kita ucapkan salam punya sama para punya sejati di luar sana. Okay. 1, 2, 3 Oke food. Ting 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 ting. Hidup punya. Punya. Digas. Udah.